guys, it's your boy C Minus. Okay, so hari ni aku nak sebelum ni tadi aku baru react dekat lagu Dola Impikan. So kali ni aku nak react pula dekat lagu Dola Raya 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 Raya. Aku dah tahu dah lagu ni. So tapi aku nak react juga sebab aku jarang tengok. So korang dah suggestkan untuk aku react dekat semua lagu Dola untuk minggu ni. So aku react dekat semua lagu Dola. Ni adalah korang punya suggestion. So aku akan react dekat lagu Dola Raya Raya Raya. So hari ni aku nak react dekat Dola Raya Raya. So lagu Impikan sebelum ni okey. So lepas ni kita dengar lagu Raya dia pula. Macam mana lagu Raya Dola? Raya kata baik. So like sekali aku cakap terima kasih kepada semua yang komen-komen dekat video aku ni. Terima kasih sangat-sangat. Korang boleh komen apa-apa je korang nak. Korang nak suggestkan ke, korang nak komen buruk ke, korang nak komen baik ke, aku tak kisah. Korang boleh komen banyak-banyak. Thank you guys. So yang lagi satu aku nak minta lah, harap lah creator-creator lagu Dola ni boleh dispute aku punya YouTube ni supaya aku tak kena copyright. Sebab yalah kan, buat-buat video banyak-banyak tapi kena copyright, sedih juga. So haraplah video-video aku semua yang kena copyright tu boleh didispute kan. Terima kasih creator-creator Dola yang buat muzik Dola, and Dola juga, thank you. So jom tanpa membuang masa lagi, kita react dekat lagu Dola Raya 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 Raya. Okay, Universal Music Malaysia. Raya Raya Raya. Aha. Okay, rasa macam nak raya. Visual cantik. Visual dia cantik, bukannya. Tapi okey lah, dia punya team pun, group member pun cantik-cantik juga. Bukan aku pervert lah, aku komen. Rasa nak raya, jom kita raya. Ewa. Raya 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 raya, selamat hari raya. Ewa. Style lah. Aku rasa ini aku adalah first time aku tengok music video dia. Aku selalu dengar aje lagu dia dekat radio. So ini first time aku react dekat music video dia. Ewa. Ewa. Suka vokal. Siapa nama dia? Everybody nak selfie, semua busy raya. Oh oh TD. Aha, okay. Salam Aidilfitri. Okay. Saudara dan saudari, meraihkan Syawal indah ini. Tapi tu baik lah. Okay, lagu ni memang lagu raya kan. Still like in Malay kan. But respect lah, diorang boleh bawa lagu raya ni in Malay. And style lah. Sebab walaupun bukan style-style Malay sangat, tapi visual daripada visual dia cantik lah, colourful. Colourful gitu. Raya 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 raya, selamat hari raya. Ewa. Kami ucapkan kepada jalan cerita dia pun best. Raya 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 raya. Wow, transition. Ya, sumpah lagu ni make me happy lah. Bukan rasa nak raya je, rasa happy. Walaupun dah lama raya lepas kan, baru dengar sekarang pun rasa macam happy lah tengok music video ni. Dia kata aku akan jadi fans Dola lepas ni. Of course. Oh yes sir. Rap man. Oh, wow. Rap pun in English, man. Oh, double dollar the money. Come on, man. Betul. Walaupun dah besar ni tak dapat duit raya, but betul dia cakap. In the envelope, double dollar the money. Per style. Selamat hari raya. Sumpah, make me feel happy. Maaf,
ucapan sesama di sana. Sesama di sana. Sumpah aku rasa happy gila. Tiba-tiba rasa happy, rasa hype dengan lagu ni. Maybe aku akan jadi fans Dola lepas ni. Kalau BTS ada ARMY kan, aku jadi ARMY untuk Dola. So itu dia Dola Raya Raya Raya. Pah, pah. Habis aku dengar, ni first time aku rasa aku tengok music video dia and make me feel so happy lah. Aku memang rasa happy walaupun aku tak rasa macam nak raya. Ada je lagu aku rasa nak raya tu walaupun raya dah lama lepas kan. Tapi bila aku dengar lagu ni aku happy gila. And visual dia pun cantik, jalan cerita dalam music video dia pun cantik. And maksud dalam lagu dia pun baik. And yeah, best lah lagu dia. And akadakah kau akan dengar selalu? Oh yeah, raya hari tu radio dah berapa banyak kali dah pasang lagu ni. Memang catchy lah. Tapi tu memang tak boleh lawan nak lagu raya-raya lama. Tapi lagu raya ni pun rasanya boleh kot beat. Kita nak dengar agak selalu lagu raya ni. So ya, yeah, berapakah rating yang aku akan bagi untuk lagu Dolar Raya ni? Okay, aku bagi 10 per 10. Sebab dia catchy and buat aku rasa fun lah, rasa happy. Rasa tersenyum. Tersenyum tak boleh nak hilang. Walaupun gigi kuning dia tersenyum tak hilang. And yeah, itu je untuk aku punya pandangan untuk lagu Dola Raya Raya Raya. And memang terbaik lah. So kalau korang ada lagu apa lagi lepas ni nak aku react, korang boleh komen dekat bawah. Tema kita untuk kali ni adalah lagu-lagu tempatan, lagu-lagu Malaysia. Untuk kita dengar semua lagu, lagu-lagu orang Malaysia. Tak kisahlah lagu baru ke lama ke, korang boleh suggest dekat bawah. Aku boleh react. Mana tahu aku belum tengok music video dia, mana tahu aku tak pernah dengar lagu dia. Korang boleh komen dekat bawah. So itu saja. Jangan lupa juga untuk like. Sebab like tu apa? Sebab like tu apa? Like tu percuma. And jangan lupa juga untuk subscribe. Sebab subscribe pun percuma. And jangan lupa juga untuk tekan loceng supaya korang boleh tahu apa video yang aku buat lepas ni. And jangan lupa juga untuk follow dekat aku punya social media, dekat IG, dekat TikTok. And korang boleh follow. Follow pun percuma. Jangan risau. Aku akan update juga dekat situ. And itu saja. Jumpa lagi korang dekat video yang seterusnya. Terima kasih atas komen korang, like korang, view korang, masa korang. Jumpa lagi. Bye-bye. Hacah. Chop, chop, chop. Sebelum korang end video ni, korang mesti ada masalah rambut gugur and ada botak-botak kan? So, kalau korang nak rambut lebat macam aku ni, aku nak suggestkan satu produk yang diberi nama. Ini dia. Phenomena Hair Serum. Okay, Phenomena Hair Serum ni apa? Phenomena Hair Serum ni adalah untuk korang melebatkan rambut korang. Korang ada masalah gugur rambut, memang boleh settlekanlah masalah keguguran rambut korang tu. So macam mana korang nak dapatkannya? Senang je. Korang layari saja laman web www.phenomena.asia and korang boleh beli dekat situ. And kalau korang guna juga kod aku, iaitu kod minus, korang boleh dapat diskaun RM20 guys. RM20 guys. Cara-cara nak claim diskaun tu, first korang buka laman web dia. Masa korang beli tu, korang boleh tekan dekat have a coupon tu, korang boleh tekan dekat situ. And then korang boleh letak dekat coupon tu nama aku, iaitu kod ni minus. And korang boleh claim korang punya discount RM20 guys. And produk ni memang trusted guys. Aku tak tipu lah. Memang kalau korang boleh buka dekat IG dia ni, Memang korang boleh percayalah, takkan tipu punya lah produk ni. Kalau siapa banyak testimoni yang dah pakai, memang rambut diorang lebat and hilang masalah keguguran rambut diorang guys. Dulu pun rambut aku gugur gak. Sekarang ni rambut aku dah lebat macam ni. Korang rasa dulu aku rasa aku botak, sekarang ni rambut aku, aku sayang rambut aku sekarang ni, memang terbaik. And jangan lupa juga guys, beli guys, sebab produk ni memang terbaik lah. Kalau ada masalah gugur rambut ke botak ke, korang boleh guna produk ni. And jangan lupa juga untuk guna aku punya kod minus. And korang boleh claim korang punya diskaun RM20 guys. Memang terbaik, murah. Memang promotion yang terbaik. Jangan lupa ya guys, pergi sekarang www.phenomena.asia. Let's go.